pertandingan. Oke, ini dia pemain-pemain yang luar biasa. Pemain lokal dari pertandingan putih. Ayo pemain-pemainnya di bawah bersama Karang Rejo. Ada Aziz dengan pukul 07. Ada David dengan pukul 04. Dan juga ada Bagus 08. Ada Eko dengan pukul 05. Dan juga ada Ari dengan pukul 10. Abil, ini pemain luar biasa dengan pukul 02. Sementara pemain Targam yang dibawa bersama Ringan Putih Karang Rejo ada Aji dengan punggung 11 dan juga Widu nomor punggung 01. Ini dia luar biasa untuk Widu, pemain yang memberikan keuntungan terseri tentunya yang malam hari ini jauh-jauh dibawa bersama Ringan Putih Karang Rejo sebagai amunisi daripada Ringan Putih. Ya, tentunya akan memperagakan permainan daripada Bunda Alam dari sendiri Jawa. Kita saksikan tentunya sebentar lagi pemain-pemain daripada Ringan Putih yang akan berlaga di malam hari ini. Oke, sementara pemain dari Bunda Alam nampaknya kembali masih membawa pemain Tarkam yang luar biasa tentunya. Dan ini dia pemain-pemain yang dibawa bersama Bunda Alam, ada Haris dan juga ada Kolek, ada Iwan dan juga Rio. Ini dia sekaligus 4 pemain lokal yang luar biasa untuk Putra Alam. Sementara untuk Agus kembali dari Doko, ini juga dibawa bersama Putra Alam dan juga Wujud dari Kota Riau Ponorogo. Nampaknya untuk malam ini luar biasa, pemain yang sangat mumpuni sekali dengan permainan bola voli. Permainan tebal akan diperlihatkan di malam hari tentunya. Dan nampaknya untuk pemain dari Blitar kali ini belum dihadirkan bersama Putra Alam, kita tunggu. Dan terima kasih untuk manajer dari PT Putra Alam yang terhormat Bapak Saiful dan official kita tidak asing lagi dengan Bapak Komeng. Oke, sebentar lagi kita tunggu pertandingan malam hari ini sekali lagi mempertemukan antara Ringan Putih Karang Rejo versus Putra Alam Senden Kabar kali ini. Oke, ini dia sekali lagi pertemuan yang luar biasa dari Kecamatan Kabar dan juga ada Ringan Putih Karang Rejo dan Putra Alam Senden Kabar. Ini dia di sebelah barat pemain-pemain daripada Putra Alam dan sebelah timur yaitu pemain-pemain daripada Ringan Putih. Kita tunggu penampilan Wujud, Kota Reo Ponorogo dan juga Agus, Kota Dingin Dongko dan sementara Widu. Ini juga sudah dimasukkan bersama Aji, pemain yang sangat mumpuni tentunya yang memperkuat Ringan Putih. Baik, ini dia bola on perdana bersama Widu, pemain yang dibawa bersama Ringan Putih sudah Malakarso. Nampaknya satu sentuhan dari Kota Reok Wujud membuka poin perdana tentunya untuk Putra Alam di hari ini. Satu kesempatan membuka poin untuk Ringan Putih. Oke, kembali sudah dilakukan bersama pemain daripada Abil dan kembali nampaknya Agus juga sudah mengembalikan poin sementara 2-1 di set yang pertama kali ini. Ini dia satu sentuhan juga diberikan bersama pemain luar biasa nampaknya Ambil. Ini juga pemain sangat mumpuni tentunya bersama Ringan Putih Karang Rejo. Oke, Wujud nice ball, 2-4 skor sementara, 2-3 kembali untuk pemain-pemain daripada satu bola jump shot diperlihatkan bersama Putra Alam. Ini Wujud membuka poin kembali tentunya. Ini dia kali ini nampaknya bola service kedua bersama Wujud, pemainnya luar biasa yang dibawa bersama Putra Alam Sedek. Kembali tusukan luar biasa diperlihatkan oleh Agus Boko. Ini dia pemain yang cukup lama memperkuat tim daripada Putra Alam Sedek. Dia sang poser yang dipercaya sebagai Ringan Putih nampaknya juga luar biasa bagus, masih aktif tentunya bersama Karang Rejo. Kali ini Agus masih penobatan, angkat bagus dari pemain Ringan Putih, masih Wujud. Bola langsung saja kalau ini bersama pemain Ringan Putih. Kali ini tusukan dari pemain Wujud keluar, kembali menambah poin 5-5. Dia sudah dilakukan angkat Rio, tidak bisa dikembalikan nampaknya tujuan dari para Wujud bersama Widu, pemain yang dibawa bersama Ringan Putih juga on malam hari ini. Agus dibawa sudah luar biasa kesempatan Abil, pemain mumpuni sekali malam hari bersama Ringan Putih.
Tidak ada sebuah sama sekali pemain-pemain dari Putra Alam. Kembali kebalikan bersama Agus Joko Putra Alam kali ini 7-6 untuk sementara Putra Alam. Karin juga belum bisa menembus pertahanan daripada pemain-pemain Putra Alam. Oke, kembali servis nampaknya. Oh, Karin tusukan ambil belum bisa melewati net. Hati-hati dengan putih, ketinggalan 3 poin kali ini juga belum bisa nampaknya untuk Aji. Dan nampaknya pivot diminta berdana bersama Ranger Putih Karangrejo. Hati-hati untuk kedua tim yang pernah dari malam hari ini. Karena ini juga memasuki terakhir ke 8 besar. Sehingga kesempatan untuk Anda melanjutkan pertandingan bersama Gedung Gang 2023 Konsep Terapi dan Fokus untuk berikan poin tentunya kemenangan berlanjut di tingkat semifinal. Oke, mau sih bersama dengan Putih dan juga Putra Alam 6-10. Oke, sudah dilakukan untuk bersama Putra Alam kali ini. Yo, satu variasi diperlihatkan bersama Windu. Pemain gantang yang dibawa bersama Ringer Putih on. Ini sudah dilakukan. Nah, banyak kembali Agus memberikan tusukan yang luar biasa. Poin Putra Alam. Oke, ini sudah dilakukan bersama Tosra di sini Putra Alam. Nah, ini barang sudah bersama Windu nampaknya. Ini juga kembali on. Santoso Rosasus Ringer Putih. Ini sudah dilakukan Rio. Kali ini pucuk bisa mengembalikan tusukan yang luar biasa kali ini. Baik Putra Alam. Ini dia pucuk saudara Wonorogo. Jauh-jauh sekali Wonorogo malam hari ini dari Putra Alam. Kembali tusukan dari Wada Windu. Kali ini belum bisa menembak poin sementara untuk Ringer Putih. Ini dia masih Pujut melakukan on. Satu semua passing up namanya Pujut. Kali ini kembali pemain Putra Alam yang juga pemain lokal yang sangat mumpuni tentunya berakan sontekan tersendiri. Masih Pujut pada Ronggo. Sayang sekali Pujut. Kali ini poin berpindah bersama Ringer Putih. Ini yang sudah dilakukan bersama Aji. Satu tusukan kembali diperlihatkan bersama Pujut 15-9 dan tentunya bergerak pemain nampaknya pemain-pemain dari Pora Ringan Putih kali ini Aziz. Ini dia pemain jangkungnya di bawah bersama Ringan Putih di bawah sekali kali ini dan bertahanlah Widu on surah malam hari bersama Ringan Putih 10-15. Yo Aziz. Tidak ada blok sama sekali nampaknya pemain dari Ringer Putih dengan tusukan luar biasa. Agus Joko Ki Widu. Upaya sudah kesalahan dari pemain Ringer Putih. Kali ini mengejar cukup jauh namanya 11-16. Ini dia Widu. Kesalahan dari ulang servi dari Widu terlalu keras. Kembali dicuri poin sementara untuk Putra Alam. Sudah dilakukan blok servis. Tusukan luar biasa kembali bersama Aji. Nice ball. Oke, ini dia 0-2 Avil. Ini juga sekaligus main lokal yang luar biasa yang dimiliki Ringer Putih. Agus belum bisa menembus blok daripada Aziz kali ini. Masih Avil. Bagus. Ini dia. Bola tembak saja nampaknya untuk Haris. Kembali masih Aji berbatas di Pujut. Bisa dikembalikan tusukan Pujut bersama Aji. Mengejar sementara 14-17 dan namanya tip out kembali diminta bersama Putra Alam. Bapak pemain luar biasa bersama kali ini memberikan arah tersendiri tentunya untuk diperbaiki daripada penampilannya anak asuhannya kali ini. Kita tunggu Putra Alam bersama Pujut pemain tetap luar biasa dari Kota Riau Ponorogo dan juga Agus dari Dogo. Juga bersama pemain luar biasa Putra Alam. Baik, sudah dilakukan kembali bersama Avil. Kali ini tusukan daripada Agus belum bisa dan penyelamatan saja nampaknya dibiarkan. Bola pengembalian Ringer Putih. Oke, bertambah poin sementara untuk Putra Alam. Sang Sosor Riu.
Hi, tusukan Abil, berani nampaknya. Masih Wilfa dan tentunya. Kali ini satu tusukan keluar nampaknya dan tentunya. Poin sementara untuk Putra Alam 14-9. Rindu kembali jaga konsentrasi tentunya para ringer putih, dan nampaknya tim out kembali diminta bersama ringer putih kali ini 14-20. Oke, hati-hati kedua tim sekali lagi, jaga fokus konsentrasi tentunya untuk kemenangan di malam hari ini. Perebutan menuju juga semifinal tentunya. Ringan putih dan juga Putra Alam di jam yang pertama di Close Open bersama jadi genggam 2023. Baik, 6 poin ketinggalan sementara untuk ringan putih, dan kembali cuma sudah dilakukan, dan ini dia seru pindah ke bersama Rio akan balik satu tusukan bersama Aji. 6 poin sementara tentunya ringan putih karena Rio tampak 15-20. Pelan-pelan nampaknya pemain-pemain dari Polda karena Rio di satu tusukan pujuk. Belum bisa dikembalikan ringer putih. Yuk, 21-15. Putra Alam luar biasa. Jauh sekali ke poinnya diberikan kali ini. Belum bisa dikembalikan tusukan daripada Windu bersama Putra Alam. Ini dia, Aji yang banyak. Oh, siap-siap berangkat belasan. Sudah dilakukan Aji yang betul. Yuk, nampaknya masih pujuk melakukan kesalahan kali ini. Pengambilan bola double novanya masih mengejar pelan-pelan kembali ringer putih. Aji di Agus nampaknya belum bisa dikembalikan kembali Putra Alam. 18-21 mengejar ringer putih. Derby Kappa on sudah malam hari ini angkat dari kali ini pucut Kota Riok 22-18. Masih bersama Iwan atau Haris kali cepat sekali Abil 19-22 serau kali ini Abil melakukan servis kali ini dibayar kembali bersama pemain pemain dari Bora Putra Alam. 2 poin kesempatan kali ini Putra Alam. Ini dia pemain dari Dongko Kota Kiri. 1 poin untuk Putra Alam. Ini dia masih Agus sudah jam-jam menutup tentunya. Kita tunggu penampilannya. Dan kali ini kemenangan di set perdana bersama Putra Alam. Nampaknya pemain yang sangat unggul bersama Bujut, Kotoria Purwokerto dan juga Agus. Dongko Trenggalek kali ini on fire bersama Putra Alam dan juga pemain lokal sangat mumpuni. Baik, berlanjut tentunya di set kedua. Apakah Putra Alam adakah sepertinya kembali bersama pemain-pemain daripada ringan putih Karang Rejo. Pemenangan perjalanan berubah Putra Alam, dan kali ini Agus sudah melakukan bola on. Satu tunjukkan kembali bersama pemain luar biasa nampaknya Aji. Apa yang terjadi nampaknya pemain dari Putra Alam terkena debu yang luar biasa. Ini dia satu tusukan pucuk Ponorogo membuka poin tentunya untuk Putra Alam. Sudah dilakukan seakan manis Wibu satu tusukan kembali belum bisa dikembalikan apa yang pemain-pemain dari Putra Alam. Yuk, 21 set kedua unggul sementara untuk Ranger Putih Karang Rejo. Sudah dilakukan bagus kembali on bersama pucuk tentunya duel sama kali ini. Skor sementara juga tidak dilakukan akan balik juga touchball luar biasa ringan putih bersama Aji dan juga Widu. Oh, duel seru nampaknya kolaborasi dengan tusuk-tusuk yang perlihatkan malam hari ini. Kembali tusukan Agus Dongko bisa menambah poin sementara untuk pemain daripada ringan putih. Oke, ini dia sudah dilakukan satu tusukan Abil
Kali ini Pucut masih belum saja namanya Pucut belum sekali. Ini dia masih ada Agus. Kembali Pucut tepat sekali berikan sontekan. Wicu lagi kembalikan. Satu kembali Abel. Pucut keluar. Tepat sekali. Satu serangan dari Wadawan Putra Alam. Kembali Aziz on. Servis dilakukan. Masih dengan Agus kali ini. Nomor poin untuk ingin Putra Alam tentunya bersama. Ini dan sudah dilakukan. Gelau servis dua. Hati-hati. Poin ini poin menentukan untuk pemain-pemain yang berlaga di jam pertama kali ini. Agus Hindu. Agus tinggi kali ini. Puji. Luar biasa Ponorogo bersama Pucut bersama Putra Alam kali ini menambah poin sementara. Ini dia angkat Aji. Terus sudah Aji bisa menambah poin kembali dengan Putih. Ini dia Abil melakukan usaha kali ini terima Abil kembali penempatan Putra Alam. Miskomunikasi namanya pemain buat dari Putra Alam kali ini 5-7 untuk Ringan Putih Karangrejo, set kedua. Ini dia satu serangan meski pasti dan Abe masih Aji penyelamatan saja. Di tusukan kembali bersama Agus. Nomor poin kembali Putra Alam. Dia mengejar 6-7. Ki kembali nampaknya tusukan keluar dan tentunya bersama Ringan Putih. Luar biasa kali ini 0-8 bagus. Melakukan full terima Abil. Agus kembali poin Putra Alam. Ini dia Putra Alam yang luar biasa tentunya. Satu sentuhan diperlihatkan bersama Aji. Aji Ringan Putih. Oke kembali kali ini satu sentuhan. Nampaknya itu sudah dari Maji kali ini keluar saja. Oke 8-9 mengejar untuk Putra Alam. Ini dia Putra Reok Pucuk melakukan on. Satu sentuhan Abil. Iya Pucuk poin kembali 9 sama kali ini. Cukup seru penampilan Pucuk bersama Putra Alam. Sudah dilakukan blast on. Kali ini Windu belum bisa mengembalikan tusukan diperlihatkan bersama Windu. Oke. Ini dia sudah dilakukan servis Pucuk. Kali ini tidak melihat lima tusuk dari berang Pucuk tentunya berubah poin 10 sama. Yusron Ajis atas lah. Umpan yang kurang apik bersama pemain dari Putra Alam Rio. Kembali poin untuk Ringan Putih unggul kali ini. Iya Abis bisa mencuri poin kembali. Iya 11 sama. Set kedua luar biasa di menjual poin nampaknya terganti. Ini ada sudah dilakukan Aji. Nampaknya masih ada Windu penempatan. Tusukan poin saja Windu. Kembali bersama Pucuk. Yes. Luar biasa Pucuk on. Dia sudah melakukan kembali servis. Windu cash ball. Baik mengejar kembali. Salah 12-12. Iji belum boleh yang belum mau diberikan bersama Putra Alam. Masih dengan Putih. Ini dia Windu pemain tarpa yang digulang bersama dengan Putih. Sudah melakukan servis. Dibayar sudah kembali bersama Pucuk kembali. Kota Raya Purwokerto bersama Putra Alam masih Agus. Satu sentuhan bersama Aji. Luar biasa Aji bersama Ringan Putih. Ini masih tuntutan bersama Agus diperlihatkan bersama Putra Alam. 14 sama kali ini. Baik terima Aji. Satu tusukan yang perlihatkan bersama Windu. Kenapanya bisa dibawa dengan pemain-pemain yang luar biasa dari Putra Alam. Angkat wanita kali bersama pemain Ringan Putih kali ini. Nampaknya masuk tusukan dari Ringan Putih.
Sudah dilakukan bantu Santoso yang diperjabatkan dengan putih. Aduh, masih perbatas saja putih menambah poin. Putra Alam 16-15. Masih Rio on. Satu tunjukkan dikembalikan. Kesempatan tentunya bersama Windu. Pujit Diki bisa pas. Keluar. Kali ini tusukan Windu. Satu sokongan kembali bulan servis. Sudah dilakukan. Masih ada Pujit penebakan Diki. Tidak bisa dikembalikan obatnya oleh pemain-pemain dari Pendang Putra Alam. Pengambilan bola. Dukung obatnya. Kali ini satu servis diperlihatkan bersama Aji. Pasbol. Ini dia Pujit. Karena mereka servis dan kali ini baru mencobaan daripada pemain tip out. Baik, 18-16. Putra Alam muncul di set kedua kali ini. Apakah kembali kemenangan bersama Putra Alam? Sebaliknya tetap dengan putih yang akan menentukan di set kedua. Itu berlanjut tentunya di pertandingan Jargon Cup 2023. Penempatan saja nampaknya Agus Dongko. Kembali unggul cukup. Seru nampaknya kedua tim malam hari ini. Angkat Windu. Kali ini teruskan Windu. Masih keluar. 20-16. Hati-hati dengan putih. Dengan satu serang diperlihatkan bersama dari Putra Alam. Hari ini tidak bisa melewati net. Satu servis diperlihatkan bersama pemain Kota Riau. Pemain Bogal diberikan pukulan tapi belum bisa dikembalikan bersama Putra Alam. Masih mengejar kembali dengan putih. Itu tusukan dari pada pemain Kota Raya kembali menambah poin bersama Putra Alam. Ini dia masih Aji Pasik. Satu tusukan Windu rubah poin kembali bersama pemain Putra Alam. Ini dia sudah melakukan gol. Nampaknya kembali tusukan Abil. Main lokalnya di bawah bersama dengan putih menambah poin sementara. Masih dilakukan bersama Windu. Perempatan usahanya nomornya kembali Pujit. 23-19. 2 poin. Tentunya hati-hati konsentrasi kembali bersama Putra Alam. Diki. Dari ini 1 poin. Putra Alam luar biasa sedih. Masih Agus dan pemulakan. Masih bulan terbaik saja dan kembali tentunya kemenangan kali ini bersama Putra Alam. Sekian Java menuju set ketiga kali ini perebutan tentunya. Kalau mungkin set ketiga diperankan bersama Putra Alam maka dipastikan tingkat semifinal bersama Putra Alam dan juga pemain Trans Studios berlaga di kemarin malam kecil. Oleh kali ini penentuan di set ketiga. Kalau mungkin Putra Alam menangkan di set ketiga maka dipastikan. Kalau tiket semifinal depan Fatah untuk Putra Alam dan kembali dengan putih. Tentunya kali ini juga masih on selamat sekali untuk perebutan di podium semifinal tentunya. Oke, 2-0 sementara poin untuk Putra Alam paling unggul. Ini dia satu setelah diperlihatkan kembali bersama Agus Joko. Ini dia kembali pula servis dengan Putra Alam. Angkat manis bersama bagus. Ya, juga berhenti kebalikan nampaknya di pemain dari Ger Putih Aji. 2-0 sementara untuk poin. Masih kesempatan Pujit. Luar biasa. Bola cukup melatangi nampak poin sementara untuk Putra Alam. Hari ini bagus angkat Paris. Baik Aji. Rubah poin sementara 1-3. Rio. Hati-hati dengan putih. Satu tusukan diperlihatkan kembali bersama pemain dari Dongko ini sang Putra Alam. Agus kali ini menambah poin sementara. Ini sudah diangkat. Satu setelah. Nampaknya pengambilan bola yang berapi bersama Abil. Belum jauh ketinggalan kali ini dengan putih. Belum bisa kembali Windu. Dan menambah poin kembali bersama Putra Alam. 6-1 untuk Putra Alam set ketiga.
dan tim out kali ini diminta bersama ringan putih untuk mengubah strategi bagaimana keterangan penyerangan yang akan diperlihatkan bersama ringan putih. Kita tunggu tentunya di malam hari ini di jam yang pertama di kelas obat juru putra alau dan juga ringan putih penentuan tentunya untuk tiga set final di Mokoka. Kalau mungkin berlaga kemenangan untuk malam hari ini, ini dia satu kesempatan kembali sang Tover dan lupa putra alam, satu tusukan daripada Agus nampaknya bisa bujur. Ini dia satu sentuhan bersama Aji diberikan bujur Ponorogo 7-1. Baik, kembali nampaknya satu sentuhan pemain-pemain dari pertandingan putih kali ini masih melakukan kesalahan. Rio on, terus servis. Nampaknya Windu kembali belum bisa menepuai. Yes, sekitar satu. Jauh lebih dalam kali ini set ketiga penentuan untuk putra alam. Itu pun agak bisa dibuat. Wih, apa yang terjadi Windu? Jauh sekali 10-1. Ini dia putra alam on. Masih pun penempatan saja namanya Aziz. Main lokal yang dibawa bersama ringin putih Arang Rejo. Bagus. Di Pucut. Satu sentuhan Pucut menambah poin kembali putra alam 2-11. Yuk Pucut. Di Jamsut. Kali ini betul. Satu tusukan Aji juga bisa dikembalikan 12-2 kembali Ponorogo. Iya pelasa jenafanya Iki Pucuk. Kali ini tusukan Pucuk belum bisa menambah poin tentunya untuk putra alam. Yes, satu kesempatan kembali putra alam dan juga pemain-pemain yang mumpuni sekali. Nampaknya kali ini touch ball 13-3. Baik, sudah dilakukan satu sentuhan. Oh, masih Pucut penyelamatan. Ih, Pucut. Ibu kepada satu ini luar biasa. Kota Rio. Ih, panggilan Eko. Eh, nampaknya kali ini masih keluar tusukan dari pada Abil 3-15. Yes, putra alam. Ya, kali ini terlena dan bola selanjutnya diberi. Terus bergantian pemain lokal. Jadi mau bersama putra alam kali ini Iwan dan juga Haris. Ini dia sudah dilakukan on bersama ringan putih Agus. Oh, belum bisa Agus. Kembali poin sementara ringan putih 15-5. Ya. Kali ini membayar sudah kesalahan diperlihatkan kemarin. Pemain pada putra alam kali ini bagus. Oh, sudah Agus sudah dongko. Hi, masih Windu. Nampaknya Pucut belum bisa mengembalikan tusukan daripada Windu dengan putih. Windu luar biasa. Hi, wih, pemain lokal daripada putra alam tambah poin sementara jauh ketiga nampaknya kali ini. Satu kesempatan kembali pasang Amit Iki nampaknya Pucut. Yes, bangga Pucut poin lagi-lagi Pucut on bisa poin terus sekali daripada Ponorogo. Iki dia bangga Pucut diri. Yes. Oh, ringan putih melakukan serving kali ini bersama Avil. Kita wow. Oh, satu sentuhan. Avil berusaha dikembalikan ringan putih. Eh, buka. Ringan putih sekarang kerja. Aziz nampaknya mumpuni sekali bersama main lokal yang dimiliki ringan putih sekarang kerja. 8-19. Abang kembali Pucut deh point back 28-20 lebih tinggi Jamsat. Oh, kebanteran
Riwa. Oke, pucuk spesialis putaran smash. Riki luar. Poin bertambah sementara ringan putih 10-20. 10 poin tentunya. Mampukah mengejar ringan putih? Kali ini pemain lokal mumpuni menambah poin sementara untuk putra alam. Ini dia, tidak dilangsungkan kembali bola servis. Kali ini Windu bisa merubah poin sementara untuk ringan putih karena Raja Sabah. Aziz Iki pucuk. Wih, bocah si Toki. Poin 2-2-19. Wes pucut Ponorogo. Bawa dada. Kali ini dikembalikan bersama ringan putih Aji dan juga Windu on bersama ringan putih Karangrejo. 12-22. Wih, hati-hati Windu. Tusukan daripada Agus Joko. Kota Adem. Iki. Wedi. Pujut membiarkan saja tuntutan daripada pemain-pemain dari ringan putih. Apakah kembali pujut? Nampaknya habis. Kali ini satu poin. Kemenangan tukar bahan untuk tukar alam dan lagi di tiga semifinal tentunya. Betul. Masih keluar, hati-hati. Satu kesempatan. Nampaknya di tip up bersama Komeng. Uji satu poin penentuan untuk putra alam. Berlaju ketika semifinal tentunya. Ditunggu oleh pemain bang sudah masuk di semifinal. Bang Estu dan juga ada putra Bakti. Dari kali ini putra alam satu kesempatan untuk tiga semifinal. Yuk. 10-24, 14-24 kesempatan satu bola servis. Apakah penutup? Apanya putra alam di pas 3 menuju semifinal malam hari ini dan ucapan terima kasih tentunya untuk pemain-pemain dari kota ringan putih yang berlalu juga sudah on untuk berlaga di jam yang pertama kali ini di kelas open tentunya beberapa perlawanan besar. Baik, terima kasih untuk pemain-pemain dari Karang Remejo yang berlalu juga